Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiy ba'dahu. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyyaka bitaqwallah wa ta'atihi. Faqad faza al-muttaqun wal mu'minun. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tawassul bil haq, tawassul bis sabr, saling menasehati agar menetapi kebenaran dengan penuh kesabaran, agar senantiasa di atas jalan kebenaran, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga agar senantiasa menetapi istiqamah di atas kesabaran. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang masih di hadis 29, yang ke-29, ingin saya sampaikan bahwasannya dalam situasi yang seperti ini, hendak-hendaknya kita dapat memperbanyak doa. Karena doa ini adalah senjata yang sangat dahsyat, yang sangat ampuh apabila kita lakukan dengan penuh keyakinan, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan dan terus dengan optimis diulang-ulang, bukan sekedar diucapkan dengan lisan doa-doa itu, tetapi benar-benar didasari dengan keyakinan, sehingga apapun masalahnya dalam kehidupan kita, insya Allah akan teratasi. Paling tidak doa yang harus kita dawamkan dalam kondisi seperti ini, pertama doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam setelah tahu dirinya itu bersalah, melakukan satu kesalahan, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, maka henti-hentinya beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini mudah-mudahan bisa kita dawamkan sehingga apapun kesalahan kita, mudah-mudahan Allah ampuni. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, kami telah mendzalimi diri kami sendiri dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami benar-benar termasuk hamba yang merugi. Kemudian doa yang kedua, tatkala kita salah dalam melangkah, salah dalam beristihad, atau salah dalam melakukan sesuatu hal, apalagi hal itu yang berhubungan dengan agama, apalagi hal itu yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin,
Maka doa yang kita dawamkan adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus alaihissalam pun pernah salah dalam bertindak, berputus asa, tidak sabar, akhirnya apa? Kabur. Udahlah, aku buat saya ngerti umatnya ini. Buat umatnya. Repot saya ngurusin umat begini. Habisin waktu aja. Ya. Habisin waktu aja saya ngurusin umat-umat begini. Maka doanya apa? Ketika beliau menyadari sudah dalam tiga kegelapan. Gelap di dasar laut, gelap tengah malam, gelap di dasar laut, dan gelap di dalam perut ikan. Kira-kira siapa yang menolong, Pak? Ikan-ikan kecil gitu. Atau ikan lumba-lumba gitu ya. Kan gak mungkin. Maka tatkala menyadari kesalahannya, wah ini saya sudah salah langkah ini dalam dakwah. Saya sudah salah langkah dalam bisnis gitu. Saya malah mengambil jalan gak sabar nih. Ngambil modalnya dengan cara riba nih. Minjem duit ke bank nih. Dan seterusnya, misal ya. Nah, banyak itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk illallah, kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Dari sifat-sifat buruk, dari nama-nama yang buruk. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku telah menjadi hamba yang berbuat zalim. Termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah ini diulang-ulang, didawamkan. Dan insya Allah dengan kedahsyatan doa ini, kalau kita yakin sebagaimana keyakinan Nabi Yunus alaihissalam dalam keputusasaannya, dalam pesimisnya, dibilang mati gak mati, di dalam perut ikan dia merasakan jantungnya masih berdetak. Saya masih hidup ini. Tapi dibilang hidup juga di tengah kegelapan, bahkan tiga lapis kegelapan kata Allah. Ya. Dalam kondisi begitu mentok gak bisa apa-apa, kembali ke tauhidullah. Zikrullah memurnikan tauhid. La ilaha illa anta. Ya. Dasar banget ini. Jadi gak bisa nolong siapapun selain Engkau ya Allah. Saya udah salah ya Allah. Engkau maha suci, tolong saya. Kemudian yang ketiga, ya kemarin saya lihat debat di LC itu. Kenapa katanya kalau sakit corona ini harus dokter terus? Seakan-akan dokter itu yang menyembuhkan. Ini kata seorang budayawan ini. Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika katanya. Kita saya ambil hikmahnya ya. Orang nggak boleh berobat corona ke kiai, ke dukun. Nggak selalu harus ke dokter, nggak harus dengan swab yang mahal ya, dengan rapid test gitu ya. Artinya begini, para ulama, para kiai pasti mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita yang tahu bahwasannya Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah obat bagi jasmani dan rohani kita. Ada satu penyakit yang penyakit ini tidak pernah diderita oleh orang sebelumnya dan juga tidak pernah dialami oleh kita, orang yang hidup setelahnya. Siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya 7 tahun. Istrinya putus asa, ya kan? Rumahnya roboh, hewan-hewannya juga habis. Istrinya, anak-anaknya meninggal. Luar biasa. Ini dengkinya setan ini, dengkinya iblis ya, kepada Ayub alaihissalam. Lalu ditiupkan penyakit oleh setan itu sehingga gudikan koreng yang menghancurkan kulit dan dagingnya. Ini penyakit macam apa ini? Lebih dahsyat dari corona saya yakin. Lalu bagaimana Nabiullah?
Ayub alaihissalam mengakukan sakitnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada makanan. Waktu itu istrinya menjual rambutnya gitu kan untuk sepotong roti, padahal rambut itu menjadi apa? Daya tarik buat Ayub alaihissalam dari istrinya. Sembarangan aja main potong, main jual itu. Nabi Ayub enggak terima. Kan gitu ya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa, "Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sesungguhnya keburukan penyakit ini menimpaku. Aku telah ditimpa penyakit, ya Allah. "Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Dan Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangi saya, ya Allah. Apalagi cuma COVID, Pak, saya yakin. Jadi kita motivasinya nggak dokter terus. Dokter benar, tetapi ada kekuatan Al-Quran yang maha dahsyat. Ya, protokol kesehatan kita jalankan. Harus mungkin kewakil kita. Tetapi kita ada doa ini. Dan dalam Al-Quran. Dan ini praktek seorang Nabi yang sakitnya lebih parah dari terpapar virus ini. Apa doanya? "Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Surat kita dalam ini. Mudah-mudahan tiga doa ini yang membuat kita apa ya? Kembali kepada fitrah kita, sabar, manusia yang lurus, yang hanif, insyaallah. Baik, itu sebagai mukadimah. Mudah-mudahan menjadi masukan untuk kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ketenangan, kesehatan, jasmani dan rohani. Allah berkenan. Kita lanjutkan hadis yang ke-29. Kemarin sebetulnya tinggal sedikit, Pak, hadisnya. Pembahasan tinggal sedikit. Yaitu hadis yang berkenan dengan abwabul khair. Temanya adalah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW merincikan pintu-pintu kebaikan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah sudah rincikan semua.